Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Abdul Fatah. Pada sesi buka paket kali ini kita akan membuka sebuah paket, yaitu alat irigasi tetes. Jadi teman-teman, irigasi tetes adalah metode irigasi yang menghemat air dan pupuk serta tenaga dengan membiarkan air menetes pelan-pelan ke akar tanaman. Jadi paket ini yaitu berupa ada selang dan pengaturan tetesan airnya. Untuk harganya sendiri dijual di marketplace bervariasi teman-teman, mulai dari 30.000 paket lengkapnya sampai dengan 50.000 juga ada, tergantung jumlah drip putar yang disertakan dalam paket penjualan. Pada paket ini saya membeli yang untuk 10 polybag atau 10 tanaman, ini triputarnya ada 10. Seperti ini kelengkapan dalam paket penjualannya, ada berbagai macam item. Yang pertama ini ada konektor ke menuju ke keran air ataupun selang, warnanya hitam berbahan karet seperti ini, dilengkapi dengan penguncian berupa klem, dapat kita sesuaikan kekencangannya. Kemudian di dalamnya masih ada sealnya juga seperti ini, kita dapat mengencangkan dan atau mengendorkan klaimnya. Yang kedua ini ada quick release connector atau konektor coupler seperti ini, ya ini yang akan kita sambungkan ke selang 7 mili berwarna hitam seperti ini. Cara penggunaannya pun mudah, tinggal kita tarik ke belakang atau ke bawah seperti ini, sudah terlepas. Untuk memasangnya pun juga mudah seperti ini teman-teman. Ini menggunakan sistem coupler. Yang ketiga yaitu ini ada selang ukuran 7 mm, panjangnya 10 meter teman-teman. Yang keempat ini ada stick penyangga selang yang akan kita tancapkan pada tanah seperti ini, berbahan plastik. Selanjutnya yang kelima ini ada T konektor yang akan menghubungkan antar selang, bentuknya seperti ini. Kemudian yang keenam ini ada drip putar, jumlahnya juga 10 piece, nanti untuk 10 polybag ataupun 10 tanaman, dapat kita sesuaikan dengan memutar ke kanan ataupun ke kiri. Oke teman-teman, langsung saja kita pasang. Cara pemasangnya seperti ini teman-teman. Ini di sini saya menggunakan selang air seperti ini berwarna hijau. Bisa juga teman-teman memasangkannya ke keran air. Kemudian kita pasang selang yang berwarna hitam 7 mili ke quick release connector seperti ini. Kita pasang. Cara pemasangannya ke konektor kran seperti ini teman-teman. Tinggal tarik ke bawah, kemudian kita masukkan dan sudah terkunci. Kemudian sambungkan selang berwarna hitam ukuran 7 mili ke quick release connector seperti ini teman-teman. Kemudian kita tutup lagi. Untuk panjang selang teman-teman dapat menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan. Pada video kali ini saya menggunakan panjang yang selang antar tanaman, yaitu sepanjang 40 cm. Kemudian untuk drip putarnya saya pakai 10 cm. Kita ambil, ini ada T konektor, drip putar, kemudian ada penyangganya juga seperti ini teman-teman. Di sini ada gambarnya plus minus untuk mengatur tetesan airnya. Kita pasang.
Jadi untuk alat irigasi tetes ini sangat membantu sekali teman-teman, karena kita dapat menghemat waktu, menghemat air, maupun menghemat pupuk, serta sangat cocok digunakan saat musim kemarau. Kita tidak perlu menyiram tanaman satu persatu. Dengan alat irigasi tetes ini kita cukup membuka satu kran dan semua tanaman sudah tersiram, sudah teraliri dengan air. Sangat memudahkan sekali untuk orang-orang yang sibuk tetapi mempunyai tanaman yang banyak. Jadi tinggal membuka satu kran dan semua tanaman sudah tersiram dengan air. Seperti ini potongan pendeknya yang 10 cm untuk menuju ke drip putar pengatur tetesan air. Sedangkan yang panjang digunakan untuk antar tanaman, yaitu saya menggunakan panjang 40 cm. Kita pasang pada ujung drip putarnya, tapi sebelumnya kita panaskan dulu dengan korek api bagian ujungnya agar lentur teman-teman. Kita panaskan sebentar dan kita pasang ke triputarnya seperti ini teman-teman. Dan seperti ini teman-teman hasilnya. Di sini saya contohkan hanya menggunakan 5 polybag. Saya tanami dengan tanaman cabe. Cara perakitannya seperti ini teman-teman. Untuk jaraknya teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya hanya tidak saya pasang di kran, tapi saya pasang di selang air berwarna hijau seperti ini teman-teman. Kemudian ini mengalir ke sambungan, ini ada sambungan T-nya di sini. Kemudian ini yang berwarna merah adalah drip putar pengatur tetesan. Ini tetesannya saya atur pelan-pelan seperti ini teman-teman. Kemudian yang agak kencang tinggal kita putar ke kanan ataupun ke kiri. Untuk menghasilkan tetesan yang cepat ataupun yang agak banyak airnya tinggal kita putar berlawanan arah jarum jam. Sedangkan untuk tetesan yang pelan-pelan kita tinggal putar searah jarum jam. Seperti ini teman-teman. Tetesan ini yang sedikit pelan-pelan, dan yang sebelah ini yang airnya mengalir dengan kencang.
Cara mengatur tetesan airnya pun sangatlah mudah, teman-teman. Tinggal kita putar searah jarum jam untuk menghasilkan tetesan air yang pelan-pelan, ya, ataupun yang sedikit seperti ini. Tinggal kita putar, tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk tetesan yang banyak, kita putar berlawanan jarum jam seperti ini. Ini pelan-pelan sekali dan sangat menghemat air. Demikian tadi sesi buka paket kali ini, yaitu sebuah alat irigasi tetes. Apabila teman-teman menginginkan alat seperti ini, bisa cek link yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.